Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke nih, kali ini di room bis banter ya, atau tim los, tim saya nih. Gak balapan nih. Ini belum pernah nih di posting-posting nih grup-grupnya pada bermain bola, atau futsalan. Wah, nih saya ngechat sini, saya nggak tahu nih jalannya nih, saya nggak tahu tempat bermain futsalnya di mana nih. Wah, ini kita OTW nih ke lapangan untuk bermain futsal. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like dan komennya ya, biar berkembang channelnya. Oke, ini lewat jembatan apa nih namanya nih, jembatan Ampera ya. Ya itu ada Lolonel Mesri. Ada Mas Java atau Mas Jaka slow motion. Ya, itu bis merah di belakang saya adalah Mas Rian R06. Ya, itu ada Mas Yamaha di belakang loh. Tadi di depan ada orang India ya. Itu Mas Beng. Ya, itu Mas Rian nih. Inilah kalau sudah berkumpul ya pada bercanda teman-teman. Iya lu Mas Rian nyagak. Dadah Lolonel Mesri. Wah, ini ada Mas Yamaha nih. Mas Yamaha ini kalau nggak salah Mas Avanza, ID-nya Avanza. Bosen teman-teman ya kan balapan, kita main futsal dulu. Ya beginilah di tim los teman-teman. Ya seriusnya ada, bercandanya ya paling banyak. Ya, tapi mereka jago-jago teman-teman. Saya akui mereka jago-jago dalam berbagai bus ya. Bus HD, SHD, XHD, Sri Kandi, Tronton, SDD. Itu punya master masing-masing. Punya skill keren-keren pokoknya main aspalnya. Nah ini sih cuman bercanda teman-teman, nggak balapan. Jadi jalurnya bebas, yang penting kita mau main futsal. Iya lu. Iya lu. Kayaknya dikit lagi sampai nih tempat bermain futsalnya nih. Wah. Wow, jalanannya berliku-liku. Orang India itu, atau ID India itu Mas B33NG ya, atau Mas Beng. Lolonel Mesri itu Mas Pandu. Ya, sudah sampai teman-teman. Oke ya, langsung aja nih, disimak nih. Tim los bermain futsalan. Haha. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. We are.
Bima Sakti sekarang. Nur Alin. Hairil Anwar. Aji Santoso sekarang. Kurang cermat tadi umpan dari Ansyari Lubis. Kurniawan Dwi Yulianto, pemain asal Pelita Mas Rans, Ansari sekarang. Kurniawan! Tendangan first time dari Kurniawan maksudnya tadi, tetapi tendangan dari Kurniawan tidak tepat mengarah pada bola tadi. Rifat Said. Amlima sekarang, striker dari Tanzania. Melewati Khairil Anwar. Cukup berbahaya, Listiantoro Harjo cukup tepat tadi mengambil keputusan. Ansari Lubis, Kurniawan. Mudah kali ini bagi kegagalan Listiantoro Harjo karena umpan sundulan yang dilakukan oleh Modest tadi memang tepat. Khairil Anwar, pemain asal Persebaya. Nur Alim. Fahri Husaini. Masih Fahri Husaini. Anang Baru sekarang. Fahri lagi yang dituju, terlalu tajam umpan dari Anang Baru. Tidak terkejar oleh Fahri Husaini. Dalam tayangan lama kita saksikan Bima tadi mendorong pemain dengan nomor punggung 2 Masanja. Dan membentur Mister. Satu kondisi yang cukup berbahaya tadi Mister Olahraga di depan gawang Listiantoro Harjo. Beruntung bagi Indonesia karena tendangan tadi masih membentur Mister. Anggaran tadi dilakukan oleh pemain Tanzania. Widodo sekarang. Masih Widodo, Kurniawan. Kurniawan terlalu pelan dan arahnya juga masih menyamping di sebelah kiri gawang Rifat Said. Robi Darwis, Ansari Lubis, Haji Santoso sekarang. Kurniawan yang dituju. Kita saksikan sudut. Tidak terjangkau tadi oleh Widodo. Tendangan sudut untuk Tanzania. Nur Alim, stopper atau Bandung Raya. Fahri lagi maksudnya. Aji. Bima Sakti lepaskan tendangan langsung. Nyamping di sebelah kanan gawang Rifat Said. Inilah Bima Sakti. Coba melakukan Khairil Anwar dengan menjatuhkan diri tadi, membuang bola, lempar ke dalam untuk Tanzania. Kurniawan. Bala umpan, tapi masih ada Widodo. Fahri Husaini terlalu pelan. Tendangan dari Fahri Husaini. Tendangan Kurniawan. Ansyari. Widodo. Fahri masuk. Fahri Husaini berhasil membobol gawang Rifat Said untuk pertama kalinya. Gol tadi tercipta pada sekitar menit ke 19. Satu jaringan kerjasama yang cukup baik antara Kurniawan, Ansari Lubis, Widodo dan Fahri Husaini. Tekanan dari Tanzania dan masuk. 1-1 Mitra Olahraga, hanya berselang sekitar 1 menit saja. Tanzania berhasil membobol gawang Listiantoro Harjo. Fahri Husaini sekarang. Berhasil melewati Modest. Kurniawan! Kurniawan masuk! Dua kali Kurniawan melakukan aksi yang cukup mengagumkan. Sundulannya masih berhasil diblok penjaga gawang. Rifat Said diteruskan dengan tendangan
yang membobol gawang Riva Said mengubah kedudukan menjadi 2-1 sebagaimana yang kita saksikan dalam tayangan lambat. Dan dengan cepat Kurniawan meneruskan bola muntah dari Riva Said tadi. 2-1 untuk Indonesia. Senal sementara pelatih Hank Willems yang berteriak memberikan instruksi pada para pemainnya. Josep Mafunda. Cabua tidak offside. Cabua lagi sekarang. Coba melewati Aji Santoso. Listianto Raharjo. Itu Victor Bambu. Dalam daya lambat juga saksikan. Heril juga pernah menempati posisi sebagai bek kanan. Sehingga dia memang memiliki sebagai pemain sudah bisa. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Dua gol Indonesia diciptakan oleh Fahri Husaini pada menit ke-19 dan Kurniawan Dwi Yulianto pada menit ke-26. Mitra olahraga Kiko babak kedua akan segera dimulai oleh para pemain Tanjung Sanya dan skor di babak pertama tadi adalah 2-1.